beneran nih. Aduh, kayaknya mau melahirkan ini. Aduh, aduh gimana ini? Aduh. Aduh, gak ada tempat duduk. Au. Aduh. Aduh. Aduh, gimana ini? Aduh. Aduh, capek nih segalanya ngerjain sendiri. Siapa yang mau ini ngerjain lahan ini? Nari buru nih susah di area sini nih. Nanam dulu. Udah banyak nih lubang yang saya cangkol. Kalau nggak ditanam ya percuma. Bismillahirrahmanirrahim. Berat banget ya perut udah besar kayak gini. Pengen masak yang hijau-hijau. Masak apa ya? Kayaknya pasar Kalangan ini nggak masuk hari ini, udah ditungguin dari tadi. Ini udah siang banget. Oh, masak daun singkong, sambal terasi. Wih, enak nih pasti. Iyalah, ibu mau ke kebun dulu cari daun singkong. Biasanya kalau habis hujan kayak gini, daun singkongnya subur. Atau ada jamur ya? Wah, udah lama nih nggak masak jamur. Semoga ada jamur deh. Loh, kok tanaman daun singkong ibu nggak ada? Waduh, wah, kok ini hilang semuanya? Wah, ibu masak apa nih hari ini? Wah, kayaknya tanaman ibu ini hanyut atau diambil sama orang ya? Wah, jadi ibu masak apa ini? Aduh, mana lagi nggak punya uang lagi? Waduh, gimana ya? Kok bisa ya kemarin padahal kayaknya udah subur banget. Mau panen daun singkong kok udah dipanen orang duluan. Itu daun singkong tempat Pak No subur banget. Kalau ibu minta dikasih kayaknya ya. Wah, itu ada orangnya lagi. Minta aja deh, siapa tahu dikasih. Oh ya Bu, mau kemana ibu nih? Daun singkongnya subur-subur ya Pak ya. Ini dijual apa? Boleh minta ya Pak? Oh ini mau saya jual lagi nih Bu. Ini aja saya mau nambah lagi, nanam lagi nih Bu. Oh mau dijual ya Pak? Wah kalau mau dijual berarti kalau minta nggak dikasih dong. Ngomong-ngomong kok kerja sendirian Pak? Mana anak buahnya? Iya ini Bu, sendirian saya. Mau cari orang buruh harian ini susah. Kalau daerah sini, kalau ada orang yang mau kerja harian, ngomong ya Bu. Oh kalau kerja nanam-nanam daun singkong kayak gini saya masih bisa Pak. Saya aja Pak kerja di sini. Apa bisa Ibu? Bisa-bisa Pak, kalau sekedar nanam kayak gini. Saya dulu juga mantan pekerja buruh harian kok Pak. Berapa sehari Pak? 100 kalau mau. 100.000, wah lumayan. Kalau gitu saya aja ya Pak. Tapi sekalian saya minta daun singkongnya untuk masak hari ini ya Pak. Oh ya, kalau mau ibu tuh langsung kerjain aja ini, ya biar cepat selesai. Itu kalau mau ngambil daun ubinya boleh aja, tapi jangan banyak-banyak. Oh iya Pak, ya. Kalau gitu saya mulai langsung kerja ya Pak. Ya, langsung aja kerjain semua ini ya. Ya udah, saya mau permisi mau pulang. Wah, alhamdulillah. Dapat kerjaan. Kalau gitu ibu ambil daun singkongnya dulu ya. Tapi nanti keburu panas. Ya udah deh, ibu kerjain aja dulu tanam. Hmm,
punya tanah sendiri, bisa berkebun. Ini berkebun di tanah orang. Bapak lumayan nanti dapat uang 100.000, bisa untuk beli makanan hari ini. Cari makan dulu apa ya? Tapi ibu nggak ada uang. Gimana nih? BAB di mana ya? Mana ada toilet di sini? Wah, di sana kan ada irigasi. Ibu ke hutan yang ada irigasi sana aja deh. Kayaknya mau BAB dulu nih. Kok udah sakit-sakit gini ya? Apa saya mau melahirkan ini? Belum dapat uang lagi kerja hari ini. Kalau mau periksa ke bidan harus bayar. Kayaknya mau ee aja ini. Ee di mana ya? Ibu nggak bawa cangkul lagi. Coba tadi bawa cangkul, bisa bikin lubang di hutan. Tambah mulus nih. Tanjakan tinggi banget ini jalannya. Tuh di sini aja ya kayaknya api-apinya ya. Kok tambah sakit banget ya. Beneran nih. Aduh, kayaknya mau melahirkan ini. Aduh gimana ini? Aduh gak ada tempat duduk. Aduh, gimana ini? Aduh. Kayaknya mau melahirkan beneran. Anak saya udah lahir. Aduh, kok lahirnya di hutan aja ya. Wah, ini anak saya perempuan, matanya hijau. Ini kita pulang di kantor semua loh, Deyo. Walah, kasihan adanya lahir di hutan.